Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyeban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Syekhona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820, meninggal di Martajasa, Bangkalan 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basyeiban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Syekhona Khalil. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Pertama, tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari, di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu, Kiai Khalil muda tertawa cukup keras, sehingga teman-temannya takut kalau-kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat itu. Tentu saja, tindakan itu dilarang dalam Islam. Ternyata, Kiai Khalil muda masih terus tertawa, meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab, bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, sejenis wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kedua, debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama. Akan tetapi, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi, sambil mendengarkan dengan tekun. Sekali-kali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini, menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Khalil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana. Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ketiga, ke Mekah naik krocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama, dan matahari hampir terbenam.
Kita belum sholat asar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin. Astagfirullah, kata Kiai Holil menyadari kekhilafannya. Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Holil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya dengan duduk di atas kerocok tersebut. Beberapa saat, Kiai Holil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya ke Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Holil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Holil menegur sang menantu yang alim itu, supaya membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Holil dalam penentuan arah kiblat. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Holil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman yang diikuti sang menantu. Kiai Holil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring, dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Holil. Kelima, membelah diri. Karomah lain dari Mbah Holil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata, tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih. Karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Holil. Keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil, muncullah Mbah Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Ketujuh, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Holil bertanya, "Sampeyan ada keperluan ya?" "Benar kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling, kami mohon kepada kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun.
Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Mbah Holil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Holil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Holil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diutus wakil petani untuk sowan ke Mbah Holil lagi. Tiba di kediaman Mbah Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang, yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Holil, mereka menyerahkan hasil panenannya, berupa timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kedelapan, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Pada waktu itu, kapal laut adalah satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. Pak tolong saya, belikan anggur, saya ingin sekali, ucap istrinya dengan memelas. Baik kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur, jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, namun tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istri tercintanya. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Tapi betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. Datanglah kamu kepada Mbah Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu. Ucapnya dengan tenang. Mbah Holil, pikirnya, siapa dia, kenapa harus ke sana, bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Holil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Holil, langsung disambut dan ditanya. Ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Holil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Holil. Laki-laki yang menyarankannya tersebut lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Holil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Holil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Holil berpesan,
Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup? Seraya menatap tajam. Sanggup Kiai, jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya, dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali, ucapnya dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa, dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Holil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesembilan. Kiai Holil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Holil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Kiai Holil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebuireng. Cara yang kedua, Kiai Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suwuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang. Kiai Holil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Akan tetapi, ditangkapnya Kiai Holil malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Holil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Holil untuk dibebaskan saja. Kesepuluh, Kiai Holil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Kiai Holil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang Kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Holil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti, meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Holil muda di Desa Luan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Holil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena lelah fisik dan penat mental, hari berikutnya Holil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Holil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari yang ke-41, ketika Holil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Holil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Holil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asy'imuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Kesebelas, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Holil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah Alas Roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek Cirebon bersama 5 orang temannya, menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Holil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu.
Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan Roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar. Semak belukar sangat tinggi. Banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Setelah titikan itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi dua. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka menjawab. Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbah Holil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Holil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada Onden Ming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Holil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Holil, mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. Ke-12. Kedatangan Macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Holil tiba-tiba memanggil santrinya. Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini, kata Syekh Holil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Holil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya. Hei santri semua, ada macan. Macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok, seru Syekh Holil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh, kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada. Pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Holil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari.
Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Holil datang dan membantu membangunkannya. Sontak saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Holil. Setelah berbasa-basi dengan seribu alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Holil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Syekh Holil. Ke-13, santri yang tidak ikut jamaah. Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Holil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Holil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap. Santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Holil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya. Siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Ucap Kiai Holil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Holil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah ditemukan, lalu dibawa ke masjid. Kiai Holil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah dua rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini, perintah Kiai Holil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang dua rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah selesai Kiai, ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis, perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Holil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri bahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Kiai Holil seraya berucap. Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini, ucap Kiai Holil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Holil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Holil itu, menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ke-14. Kedatangan, suatu hari menjelang sholat maghrib. Seperti biasanya Kiai Holil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Holil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Holil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Holil seraya berucap, Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih, tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudu ada di sebelah masjid itu. Silahkan ambil wudu di sana, ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudu.
Baru saja selesai wudu, tiba-tiba Sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudu, Kiai Holil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Holil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Holil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Ke-15. Berselisih. Suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama. Manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumidin, Malikinya dibaca dengan memakai alif setelah mim, ataukah Maliki tanpa alif? Setelah berdebat tidak ada titik temu. Akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat Kiai Holil Bangkalan. Ketika itu Kiai yang jadi maha guru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam mus. Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Kiai Holil berteriak. Maliki Yaumidin ya Habib, Maliki Yaumidin Habib, teriak Kiai Holil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, Sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin ataukah Maliki Yaumidin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. Ke-16. Didatangi tamu. Di Bangkalan Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai Holil," katanya pada suatu pagi. "Itu bagus sekali Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Holil?" "Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kiai Holil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Kiai Holil dengan baik. Bentul adalah makanan sangat sederhana sejenis talas. Sesampainya di kediaman Kiai Holil, kedatangannya sudah ditunggu. Mereka disambut dengan hangat. "Kiai, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai," ucap sang suami rada malu-malu. "Wah kebetulan, saya memang ingin makan bentul," jawab Kiai Holil menghibur. Kemudian Kiai Holil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Kiai Holil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Kiai Holil itu merasa senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Holil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Kiai Holil. Kali ini, tidak seperti terdahulu. Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Holil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dingin. Begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu. Kiai Holil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah, sedangkan sowan yang kedua tidak dilandasi ikhlas, tetapi rasa pamrih. Mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai. Dan itu sangat tidak disukai Kiai Holil. Ke-17. Hanya disuruh perbanyak baca istighfar. Suatu hari Kiai Holil kedatangan tiga tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya pedagang Kiai. Tetapi hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat Kiai Holil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai mantap.
Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua, "Sampeyan ada keperluan apa? Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Holil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak baca istighfar," tandas Kiai. Kini, tiba giliran pada tamu yang ketiga. Kiai juga bertanya, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya usaha tani, Kiai. Namun, makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga, dengan raut muka serius. "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Berapa murid Kiai Holil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Kiai Holil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Holil membacakan Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil apa yang dihajatkan. Demikian ke-17 kisah karomah Kiai Holil Bangkalan dibacakan. Semoga ibrah dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya telah diupload video yang berjudul 17 kisah karomah Syekh Holil Bangkalan. Kali ini akan dikisahkan 13 kisah karomah beliau yang lainnya. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dikemas ke dalam satu video. Berikut kisahnya. Kisah pertama. Syahdan, Mbah Holil Bangkalan Madura memanggil tiga santrinya, Mbah Manap kelak menjadi pendiri pesantren Lirboyo, dan dua orang santri lainnya. "Anu Cung, tolong sampeyan carikan air susu di laut." Saling pandang sejenak, ketiganya menjawab kompak, "Enggih, Kiai." Setelah pamitan mereka langsung berangkat. Dengan bekal keyakinan bahwa dawuh guru walaupun kelihatan mustahil tetap harus dilaksanakan. Selama 3 hari 3 malam mencari di lautan, ternyata hasilnya nihil. Di tengah keputusasaan ketiganya bermusyawarah. "Bagaimana ini?" "Lah iya, kalau kita jawab tidak ada berarti kan sama saja mengatakan guru kita tidak tahu, bodoh," sahut mereka. "Seperti beli rokok di toko bangunan," jawab lainnya. "Wah begini saja, bagaimana kalau kita jawab kami belum menemukan kiai," kata yang ketiga. Akhirnya jawaban ini disetujui dua orang temannya. Lalu ketiganya sowan kembali ke Mbah Holil dan mengatakan kalau belum menemukan. "Oh gitu, ayo kalian ikut saya," kata Mbah Holil singkat. Kemudian beliau mengajak ke tepi laut, mengeluarkan gelas yang dibawa dari rumah dan mengambil air laut dengan gelasnya. Aneh bin ajaib, ternyata air laut itu berubah menjadi susu. "Sekarang mintalah kepada Allah keinginan kalian, dengan lantaranku," ucap Mbah Holil. Dua orang santri pertama meminta agar kaya raya. Sedangkan Mbah Manap meminta ilmu yang bermanfaat. Kelak keinginan mereka terkabul, dua orang santri itu benar-benar kaya raya, namun kekayaannya habis berbarengan dengan meninggalnya. Sedangkan Mbah Manap bisa mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar ke seluruh Nusantara. Kisah kedua, berkaitan dengan cerita Kiai Holil soal tongkat ajaib, kejadian ini berkaitan langsung dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada saat itu, Kiai Wahab dalam berbagai kesempatan selalu menyosialisasikan ide untuk mendirikan jamiah atau organisasi. Sebenarnya semenjak ide tersebut disosialisasikan, tidak ada masalah yang menghalangi kecuali restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Karena beliau adalah guru dari Kiai Wahab sehingga dirinya merasa perlu mendapatkan restu langsung. Ketika gagasan tersebut disampaikan, ternyata tidak langsung disetujui. Kiai Haji Hasyim Asy'ari perlu berhari-hari dan bulan untuk melakukan sholat istihoroh memohon petunjuk dari Allah, namun harapan itu tidak kunjung datang. Kiai Khalil sebagai guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengamati kondisi tersebut. Kemudian beliau mengutus seorang santri yang juga masih cucunya sendiri, As'ad, untuk menghadapnya. Saat ini Kiai Hasyim sedang resah, oleh karena itu, antar dan berikanlah tongkat ini kepadanya, kata Kiai Khalil sambil memberikan tongkat yang dimaksud. Dan jangan lupa bacakan ayat ini surat Toha As'ad. Setelah itu, As'ad kemudian pergi ke Jombang untuk menyampaikan pesan yang dibawanya serta menyampaikan tongkat. Hari berganti bulan dan bersama perjalanan waktu, organisasi yang sudah dirintis oleh Kiai Wahab belum juga terbentuk, sehingga Kiai Khalil mengutus As'ad yang kedua kali dengan membawakan tasbih dan meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengamalkan Asmaul Husna yang berbunyi, Ya Jabar, Ya Qohar. Setelah berjuang dibantu oleh kiai-kiai lain, akhirnya Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tanggal 31 Januari tahun 1926, atau tepat satu tahun setelah Kiai Haji Khalil wafat yang jatuh pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah. Kisah ketiga, kekeramatan Mbah Khalil yang sangat terkenal adalah pasukan Lebah Gaib. Dalam situasi kritis, beliau bisa mendatangkan pasukan lebah untuk menyerang musuh. Ini sering beliau perlihatkan semasa perang melawan penjajah. Termasuk saat peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Kiai Haji Gozi menambahkan, dalam peristiwa tanggal 10 November tahun 1945, Mbah Khalil, bersama kiai-kiai besar seperti Bisri Syamsuri, Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab dan Mbah Abbas Buntet Kota Cirebon, mengerahkan semua kekuatan gaibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki, dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern. Sebutir kerikil atau jagung pun, di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Mbah Khalil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib peliharaannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang, konsentrasi lawan buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah, pejuang kita gantian menghantam lawan. Hasilnya terbukti, dengan peralatan sederhana, kita bisa mengusir tentara lawan yang senjatanya super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan gaibnya itu tak banyak dipublikasikan. Kisah keempat, Mbah Khalil adalah guru utama yang mencetak banyak ulama besar di Jawa Timur. Sampai sekarang, meski sudah meninggal, banyak ulama yang mengaku belajar secara gaib dengan Mbah Khalil. Banyak cara dilakukan untuk belajar kitab secara gaib dari ulama tersohor ini. Salah satunya dengan berziarah serta bermalam di makam beliau. Seperti pernah dikisahkan Kiai Haji Anwar Siraj, pengasuh pondok pesantren Nurul Dolam Bangil Pasuruan. Saat mempelajari kitab Alfiyah, beliau mengalami kesulitan. Padahal, kitab yang berupa gramatika bahasa Arab tersebut merupakan kunci untuk mendalami kitab-kitab lain. Kiai Haji Anwar Siraj sudah mencoba berguru kepada kiai-kiai besar di hampir semua penjuru Jawa Timur. Tapi hasilnya nihil. Suatu ketika, seperti dikisahkan Ustadz Muhammad Salim, santri Nurul Dolam, Kiai Haji Anwar Siraj dapat petunjuk agar mempelajari kitab Alfiyah di makam Mbah Khalil. Petunjuk gaib itu pun dilaksanakan. Selama sebulan penuh Kiai Haji Anwar Siraj ziarah di makam Mbah Khalil Bangkalan. Di makam itu dia mempelajari kitab Alfiyah. Akhirnya Kiai Anwar bisa menghafal Alfiyah, jelas Ustadz Salim. Banyak ulama generasi sekarang yang meski tidak pernah ketemu fisik dan bahkan lahirnya jauh sesudah Mbah Khalil meninggal, mengakui kalau perintis dakwah di Pulau Madura ini adalah guru mereka. Bukan guru secara fisik, melainkan pembimbing secara batin. Kisah kelima, suatu hari Mbah Khalil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Mbah Khalil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Mbah Khalil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Mbah Khalil tadi, memancarlah sumber air yang sangat jernih.
semakin lama semakin besar. Bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kola Al-Asror Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Mbah Holil Bangkalan. Kisah ke-6. Di antara kisah keramat Mbah Holil Bangkalan, bahwa diceritakan suatu hari Kiai Holil Bangkalan diminta untuk memimpin tahlil di kediaman seorang warga. Sampai di rumah pemilik hajat, Mbah Holil memimpin doa berikut tahlil tersebut. Akan tetapi ada yang ganjil, biasanya bacaan tahlil dibacakan berulang-ulang, untuk kali ini berbeda dengan Mbah Holil. La ilaha illallah, beliau membacanya hanya sekali saja, lantas salam dan pulang. Melihat kejadian itu, istri pemilik hajat marah-marah, ngomel-ngomel kepada suaminya. Pasalnya, pemberian berkat untuk Kiai Holil, dengan bacaan tahlil tidak sebanding. Akhirnya perempuan itu meminta suaminya untuk mendatangi kediaman Kiai Holil. Laki-laki yang tak begitu bersahabat dengan istrinya itu akhirnya mengiyakan kehendak istrinya. Sesampai laki-laki itu sowan dan dapat bertemu Mbah Holil, ia mengatakan, "Maaf Kiai, kehadiran saya ke sini atas permintaan istri saya. Dia merasa ganjil dengan tahlil yang Kiai pimpin tadi. Ada apa dengan tahlil? Oh, yang bacaan tahlil cuma sekali itu," kata Kiai Holil tegas. "Iya Kiai," kata pemilik hajat. "Pantas, sampai rumah, aku merasa tidak enak, nasinya masih utuh, saya taruh di atas lemari, belum dibuka santri-santri." Untuk menjelaskan keganjilan itu, Kiai Holil mengambil timbangan, kemudian beliau menimbang selembar kertas bertuliskan kalimat La ilaha illallah dengan berkat nasi pemberian pemilik hajat itu. Subhanallah, setelah ditimbang, ternyata nasi berkat itu lebih ringan dari selembar kertas yang bertuliskan kalimat tahlil itu. Makanya, aku hanya membacakan satu kalimat tahlil saja. Bacaan itu sudah mencukupi untuk bingkisan semua ahli kuburmu dan beratnya melebihi nasi berkat yang kamu berikan kepadaku. Kisah ke-7. Suatu saat pada malam hari selepas molang, ngajar kitab, Mbah Holil berjalan-jalan di area pesantren, hingga tak terasa perjalanan beliau sampai pada pesisir pantai Bangkalan. Saking nikmatnya beliau wirid dengan membawa tasbih. Beliau pun tersadar dari kenikmatan zikirnya dan waktu sekitar jam 12 malam. Beliau melemparkan tasbih tersebut, bersamaan dengan itu beliau juga melempar keris ke tengah lautan, lalu beliau kembali ke kediaman sampai kira-kira jam 3 dan beliau langsung salat malam hingga waktu subuh tiba. Santri pun mengumandangkan azan subuh lalu beliau beserta santri salat subuh berjamaah. Selepas salat, beliau hendak wirid yang seperti biasa kaum ahlus sunnah wal jamaah amalkan, namun tiba-tiba tasbih tidak ada. Terpaksa beliau menghitung menggunakan jari beliau. Selesai wirid dan doa, beliau bertanya kepada santri. "Anak-anak ada yang melihat tasbihku?" tanya Mbah Holil. "Tidak Kiai," jawab santri. Lalu Mbah Holil diam termenung sementara dan kemudian beliau berkata, "Oh ya anak-anak, tasbih saya tidak perlu dicari-cari ya, soalnya tasbih saya ada di rumahnya Hasyim, yang dimaksud Hasyim Asyari." "Iya Kiai," jawab santri, dan terbukti Mbah Hasyimlah yang ampuh memutar atau menjalankan roda aswaja hingga saat ini. Paham itu masih terjaga terpelihara dan berkembang layaknya putaran tasbih Mbah Holil yang tiada berhenti saat zikir. Kisah ke-8. Ketika Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Holil hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Pada suatu hari, Mbah Holil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang kiai juga. Tapi santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Holil. "Saya datang ke sini Kiai, pertama niat silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya." Tanpa berpikir panjang, Mbah Holil langsung memanggil Mbah Hasyim yang ada di belakang dalam rumah. "Mbah Holil, sedang ngurusi kuda." Spontan beliau yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Iya Kiai, enjenengan manggil saya, iya," jawab Mbah Holil.
Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung diam merunduk, lalu Mbah Holil berkata kepada tamu. Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu. Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir, sambil bergumam dalam hatinya, masa iya si santri emblasakan koyongene dadi mantuku arep ngurusi pesantrenku, aku ora yakin are iki ake elmune. Di sisi lain Mbah Hasyim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, moso iya si Mbah Holil tego arep jodoakan awakku ambe putrin ulama, mulio ake santrin lan berwibawa serta alim koyo iki. Mbah Holil lalu menyambung dawuhnya, apa yang kalian pikirkan? Sudah kamu pulang dan siapkan selamatannya di rumahmu, 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hasyim kembali ke belakang. Mbah Hasyim lalu balik ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya. Bagaimana saya bisa menjalani ini semua, kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya? Gundah gulana bimbang ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hasyim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hasyim teringat di mana suatu hari saat Mbah Holil molang kitab beliau dawuh sederhana saja. Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah solawat nariyah sebanyak-banyaknya dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Mbah Hasyim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca solawat nariyah sebanyaknya, namun hampir menjelang subuh, beliau ketiduran dan hal ajaib pun terjadi, di mana dalam mimpi tidur sekejapnya, beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan molang dia kitab-kitab hadis sahih selama 40 tahun lamanya, lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi, cuma dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan molang beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang molang beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya di pikirannya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat, sampai di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu, Mbah Holil akan pulang ke Bangkalan, tapi sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Holil, mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat pernikahan. Baru Mbah Holil mau pulang, beliau dawuh kepada Mbah Hasyim lalu kepada mertuanya yang disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kepada Mbah Hasyim Mbah Holil berkata, Hasyim, jangan nyelewang-nyeleweng ya ibadah, ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Ikuti ulamanya Allah biar selamat, Allah pasti bersamamu. Kemudian kepada mertua Mbah Hasyim, Mbah Holil berkata, jangan ragu dengan Hasyim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Baik Mbah Hasyim, mertua dan yang lainnya jadi tidak paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Holil, karena mereka pikir ini tidak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun, sementara usia beliau belum sampai 50? Lalu Mbah Holil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hasyim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid. Sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya, si santri pun dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya, Mbah Hasyim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah baca. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun jadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hasyimlah yang molang semua kitab-kitab klasik yang tebal-tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Holil kepada Mbah Hasyim dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Kisah ke-9. Pada suatu waktu, Kiai Holil mempunyai tamu yang berasal dari keturunan Tionghoa yang terkenal dengan panggilan Koh Bun Fat datang untuk keperluan pribadinya.
Kiai, saya minta didoakan agar cepat kaya, karena aku sudah bosan hidup miskin, kata Kofat yang sedang miskin. Setelah mendengar niat tamunya tersebut, Kiai Holil meminta Koh Bun Fat untuk mendekat. Setelah mendekat, Kiai Holil memegang kepala Koh Bun Fat dan memegangnya erat-erat sambil mengucapkan. Satu lisanatan, Hoang Hoang, Hoing Hoing. Pak Uang Huang Nuang. Tur kecetur salang kecetur, sugi, sugi, sugi. Saat itu diucapkan oleh Kiai Holil, tidak ada satupun yang ada memahami makna apa yang diucapkan oleh Kiai Holil. Namun, dengan kata tanpa makna itu, Koh Bun Fat justru berubah menjadi pengusaha Tionghoa yang kaya raya. Kisah ke-11. Syekh Holil di dalam mengajar dan mendidik para santrinya tergolong sangat unik. Di samping santri dituntut untuk menguasai ilmu alat nahwu saraf secara mendalam, beliau juga mendidik mental dan kepribadian santri yang terkesan aneh. Misalnya yang terjadi pada santri Manap dari Magelang yang mau berguru kepada Syekh Holil. Setibanya di pondok, semua bekal yang dibawa oleh Manap diminta semua, sehingga pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Sebagai akibatnya bisa diduga, santri Manap lebih banyak kelaparan daripada cukup makan. Hal ini berlangsung selama 5 tahun. Manap menerima perlakuan sang guru yang aneh itu dengan tabah dan senang. Manap yakin apa yang dilakukan gurunya merupakan pendidikan yang tentu besar manfaatnya sekaligus sebagai isyarat tertentu. Kelak isyarat itu ternyata benar. Pemuda miskin bernama Manap itu akhirnya menjadi ulama besar yang disegani, pendiri Pondok Agung Lirboyo Kediri. Meskipun sudah menjadi ulama yang berpengaruh, beliau tetap selalu mengingat gurunya Syekh Holil Bangkalan. Suatu ketika, Manap sedang mengajar kitab Alfiyah di pesantrennya, tiba-tiba membuat para santri tercengang. Kitab yang dibaca tidak seperti biasa, yakni salah satu kalimat tidak diberi arti dan damir tidak dirujukkan. Bacaan demikian tentu membuat para santri tanda tanya dan bereaksi. Melihat gelagat para santri, Kiai yang ngerti sak jeroning winara ini diam sejenak, lalu bertutur. Yen gelem yongene iki, wong Kiai Holil lek maknani yongene, kalau mau ya begini, sebagaimana Kiai Holil ketika membaca dan mengartikan, ya begini, ucap Kiai Manap tenang. Sungguh Manap selalu ingin mengikuti jejak gurunya, yaitu hafal dan mengajarkan kitab Alfiyah. Kisah ke-12. Ketika Kiai As'ad masih menjadi murid Kiai Holil, beliau disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hasyim Asyari di Jombang. Kiai Holil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Dan As'ad sepertinya sangat mempercayai bahwa pemberian gurunya tersebut mengandung barokah. Bahkan As'ad sampai berkata dalam batinnya, kalau uang ini mengandung barokah, tentu tidak akan habis, bahkan bertambah. Dan, subhanallah, benar. Ketika As'ad akan menyeberang Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Tentu saja tawaran yang baik itu diterima. Begitu juga saat setelah turun dari kapal, As'ad kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang secara cuma-cuma. Sekali lagi As'ad menerima tawaran ini dengan rasa syukur. As'ad yakin hal ini karena pengaruh uang barokah. Uang tersebut sampai sekarang masih ada, disimpan dengan baik oleh Kiai As'ad sendiri. Sejak memiliki uang tersebut, As'ad tidak pernah kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam pembangunan pesantren. Jika Kiai As'ad memerlukan sejumlah uang, maka uang logam pemberian Kiai Holil diambil dan diajak bicara. Hei uang, panggil teman-temanmu, saya perlu uang, ucap Kiai As'ad sambil menepuk-nepuk uang logam dengan penuh keyakinan. Benar, tidak begitu lama datanglah seseorang dengan membawa sekoper uang untuk diserahkan kepada Kiai As'ad. Beragam cara datangnya rizki melalui uang barokah tersebut. Bahkan dalam kesempatan lain, terkadang datang pada tengah malam, tiba-tiba sebuah sedan putih masuk ke pesantren dengan membawa sejumlah uang. Kiai As'ad ketika menghadapi sejumlah uang yang datang, paling-paling menyambutnya dengan ucapan, "Selamat datang teman-temannya uang barokah, mana temanmu lagi?" ucap Kiai As'ad sambil tersenyum. Kisah ke-13. Diceritakan, setiap memasuki bulan haji, Mbah Holil memberangkatkan orang naik haji. Orang yang tidak mampu bahkan orang yang kaya pun diberangkatkan ke Mekah oleh Mbah Holil. Ada 10-20 orang tiap tahunnya. Orang-orang pun heran kepada Mbah Holil, dari mana Mbah Holil mendapatkan uang buat bayar ongkos mereka, mengingat pada waktu itu mencari uang sangatlah sulit karena negara Indonesia sebagian masih dikuasai oleh penjajah Belanda.
akhirnya ada yang iri dan benci kepada Mbah Holil dan memfitnah beliau. Mbah Holil dilaporkan ke polisi atas tuduhan memalsukan uang. Tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung menangkap dan memenjarakan Mbah Holil. Terlihat ketika Mbah Holil diinterogasi oleh polisi. Kiai saya yang melaporkan kalau Anda telah memalsukan uang, kata Pak Polisi. Saya tidak memalsukan uang, itu tidak benar, jawab Mbah Holil. Anda tiap tahun memberangkatkan orang naik haji, terus Anda dapat uang dari mana, sanggah Pak Polisi. Yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Mbah Holil. Sambil berkata demikian Mbah Holil menunjuk sebuah batu dengan tangannya. Subhanallah, dengan izin Allah, batu itu seketika berubah menjadi emas murni 24 karat. Polisi terbelalak matanya melihat kejadian aneh itu. Mbah Holil juga menunjuk batu yang lain, dan seketika batu itu pun juga berubah menjadi emas. Melihat emas berserakan, Pak Polisi saling berebut mengambil batu yang tadi berubah menjadi emas. Polisi akhirnya sadar kalau Mbah Holil difitnah, dan di hari itu juga, Mbah Holil dibebaskan dengan hormat.